goreng. Ini supnya ya. Sudah. Wah, sedapnya. Sedap ini. Ini bakso ikan. Dan ini bumbunya. Ini dipisahkan ya. Ini sama nudelsnya dipisahkan, nggak boleh dijadikan satu kayak gini, teman-teman. Kayak gini. Nah, itu, Pak. Ambil sudu. Dan ini sambalnya. Ah, ini mie ya, teman-teman. Mie keriting. Ini bakso ikannya. Di sini caranya dipisahkan ya, teman-teman. Satu, kalau mau minta ini kering, dia akan kering, dia dibuat kering kayak ini dulu. Terus supnya dipisahkan. Jadi kita dapat dua mangkok, yang satu yang kering, yang satunya lagi untuk beef, apa namanya, sup ikannya. Ini supnya. Nikmat. Rasanya itu sudah pedasnya tidak terlalu sedang. Kalau kita tambah lagi pedasnya, kita bisa campurkan sambal yang kita ambil tadi di tempat cili padi. Nah, kalau di sini teman-teman ya, ini namanya cili padi. Kalau di tempat kita kan cabai rawit. Cabai. Tapi kalau di sini pedasnya lebih dari cabai rawit. Makanya disebut cili padi. Kecil-kecil tapi pedas. Kecil-kecil tapi pedas. Betul teman-teman. Ini kita sekarang berada di Jugun, tepatnya di Enciptan, yaitu tingkat 2, di lantai 2. Dan ini makanan halal ya teman-teman. Ini saya pesan mie fishbone. Bakso ikan ya. Baru jam. Bakso ikannya sedap. Ini mie-nya pun mie-nya ha. Mie keriting itu ya teman-teman. Mie keriting sedap. Di krenteng. Ini krenteng itu. Dia hitik foto. Kita order friend Indonesia. Indonesia don't have. Ini ayam nih. Ano?
rasa mau tak? Rasa. Ayo, oh, saya dikasih kakak ya ayam goreng. Ayam apa? Ayam ini. Kailat, ayam kailat. Kailat. Ayam kailat. Teman-teman, tadi saya lupa on, jadi ya sudah sedikit saja minyak, tapi memang ini minyak memang sedap. Jadi rasanya itu sesuai dengan lidah kita. Dan saya pesan tidak pesan pedas, kita boleh pesan pedas, pedasnya lebih. Dan kalau mau tambah lagi pun boleh. Ah, ini sambalnya. Cili cabai. Ya, untuk di Singapura disebut cili padi. Beda dengan sambal dengan cabai yang di Indonesia. Kalau di Indonesia ya, teman-teman rasanya pedas, tapi ini lebih pedas lagi. Ini supnya kita boleh ambil. Nikmat. Betul nikmat. Enak. Pedas. Dan untuk ikannya ini terasa sekali rasa ikannya. Kan kali ini saya minumnya minum teh. Dia banyak. Minumnya teh. Dia makan ini. Ini ya teman-teman, kakak kasih saya ayam goreng. Ini sambalnya. Pedas deh. Kita coba ya. Kita makan supnya. Ini pun ya supnya teman-teman. Enak. Nikmat. Ikan ini terkenal di Singapura dan pemiliknya asli Singapura. Kami habis pulang kerja, jadi kita sengaja makan di sini, makan sama-sama.